Ratusan warga Kurdi melakukan aksi long march di kota Athena Yunani waktu setempat memprotes aksi militer Turki di wilayah Afrin Suriah. Para demonstran menuju duta besar Turki dan menyebut aksi Turki sebagai perbuatan teroris. Militer Turki yang dikenal sebagai yang kedua terbesar di negara-negara Persekutuan Atlantik Utara memulai serangan udara dan darat ke wilayah Afrin Suriah untuk memukul mundur pemberontak Suriah yang dibantu militan Kurdi. Sejak aksi militer dilakukan, 23 warga sipil diketahui telah meninggal, sementara ratusan lainnya terpaksa mengungsi.